Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Al family. Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to 10 unique things about Indonesian President Jokowi. The video is by Update Pro and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So without further ado, guys, let's get started with this video. Bismillah. Air ya, masak saya di darat sendiri. Kan gak lucu. Terlepas dari segala pro dan kontra, harus diakui Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi adalah presiden yang unik. Karakternya yang sederhana, membumi, dan serba spontan sangatlah berbeda dengan presiden-presiden terdahulu Republik Indonesia. Beliau juga bahkan memiliki beberapa tingkah laku unik yang kerap menyita perhatian publik. Mau tahu seperti apa kelakuan unik beliau? Nah, berikut ini 10 kelakuan unik Presiden Jokowi. Sepatu. Taking off his shoes. Okay. Meduka Komisaris Independen Waskita Karya, Victor Sirait, menjadi sorotan warganet. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter @srikandigaruda, tampak Pak Jokowi menunjukkan hal yang tidak biasa. Saat tiba di depan pintu rumah duka, Pak Jokowi terlihat berhenti selama beberapa detik. Rupanya Pak Jokowi sedang membuka sepatu yang ia kenakan. Hal itu sempat membuat pas pampres kebingungan. Namun jika dilihat, tampak sejumlah pelayat masih mengenakan alas kaki masuk ke rumah duka, termasuk pas pampres. Tapi Pak Jokowi mah beda, ia memilih untuk melepas sepatunya. Show respect to their home, you know? That's big. Nyemplung di Taman Mangrove. Ada sesuatu yang unik saat Presiden Jokowi menghadiri acara penanaman dan rehabilitasi hutan mangrove di Pantai Wisata Raja Kece. Saat itu Pak Jokowi terlihat tidak ragu turun langsung bersama masyarakat untuk melakukan rehabilitasi pohon mangrove. Padahal mangrove trees. Wah, wow, think of like water up to their waist. Selain nyemplung ke laut, Pak Jokowi juga menyita perhatian publik saat ia memilih untuk tidak mengenakan alas kaki atau nyeker saat menanam mangrove. Padahal masyarakat yang lain aja pakai alas kaki loh, Pak. Pak Jokowi emang beda ya. Took his shoes off there too. Nyebrang sungai. Saat menghadiri acara penanaman pohon mangrove di daerah Cilacap, Presiden Jokowi lagi-lagi membuat panitia dan pas pampres kelabakan dengan aksi yang dilakukannya. Di luar agenda yang telah direncanakan, tiba-tiba Pak Jokowi ingin menyeberang sungai. Bersama seorang pas pampres dan 3 orang nelayan, Pak Jokowi menyeberangi sungai menggunakan perahu kecil. Bukan tanpa alasan, rupanya Pak Jokowi ingin menyapa warganya yang saat itu tengah berada di seberang sungai. He wanted to say hi to the residents on the other side. Nice, he bought some crab. Beli pecel. Saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Tengah, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk meninjau langsung program vaksinasi door-to-door pada masyarakat Desa Segaran. Vaccination program. Penjauhan Pak Jokowi melakukan dialog dengan beberapa masyarakat sekitar. Uniknya, perhatian Pak Jokowi teralihkan dengan dagangan seorang ibu-ibu. Ternyata nih guys, ibu ini... See the locals, talk to them. Terlihat menggoda, Pak Jokowi pun memutuskan untuk membeli pecel tersebut. Pecel emang gak ada lawan sih. Setelah jajan pecel, Pak Jokowi melanjutkan aktivitasnya dengan bagi-bagi uang ke masyarakat sekitar. Masyarakat pun terlihat senang dengan kehadiran orang nomor satu di negeri ini. Seneng lah, apalagi dapat duit. Nice, that's awesome. Memberi amplop. Giving envelopes. Interesting. Kunjungan kerja ke wilayah Jawa Barat. Salah satu agenda dalam kunjungan Pak Jokowi adalah peninjauan vaksinasi di lingkungan pondok pesantren. Vaccination in the boarding school. Tiba-tiba saja mobil yang ditumpangi oleh Pak Jokowi berhenti. Waduh, ada apa ya?
Rupanya nih, Pak Jokowi ingin melihat seorang ibu-ibu yang mencoba untuk berinteraksi. Saat berhenti, ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya ini meminta bantuan kepada Pak Jokowi. Tanpa basa-basi, Pak Jokowi meminta Pas Pampres untuk mengambil amplop. Kemudian Pak Jokowi memberikan amplop itu kepada ibu-ibu tersebut. Semoga bermanfaat ya, Bu. She asked for help and then he gave her an envelope with whatever it is, you know. Salah sebut lokasi. Baru kali ini Presiden Jokowi dikoreksi langsung oleh warga negaranya saat melakukan kesalahan dalam pidatonya. Nah lo, emang kesalahannya apa sih? Rupanya dalam pidato yang disampaikan oleh Pak Jokowi, beliau salah menyebut nama desa. Seharusnya Desa Gemplong, tapi Pak Jokowi justru menyebut Desa Gemplong. Sontak kali ini langsung dikoreksi oleh warga yang hadir. Di Desa Gemplong, di Kabupaten Sleman. Wah, Sekretaris Presiden kurang teliti nih, jadinya diprotes warga deh. Guna membenarkan hal tersebut, Pak Jokowi memanggil salah satu warga untuk naik. Bukannya kesal, warga yang berani maju dan mengoreksi Pak Jokowi justru mendapat hadiah berupa sepeda setelah menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Jokowi. Oh, awesome. Sepedanya mana, Pak? Saya nggak bawa sepeda, tapi... It's cool. Give ask them to come. I'll pronounce, I think, the right name of the village and then give them a gift. Ayo ngaku. Tenang guys, kalian gak sendirian kok. Ternyata Presiden Jokowi juga suka pesan makanan via aplikasi loh. Tapi bedanya Pak Jokowi selalu meminta tolong kepada Kaisang untuk perihal yang satu ini. Kelakuan unik Pak Jokowi ini diungkapkan langsung oleh Kaisang. Rupanya alasan Pak Jokowi menggunakan jasa Kaisang adalah untuk menyiasati protokol keamanan atau checkput dari Istana Negara untuk sang Presiden. Karena ribetnya itulah, Pak Jokowi selalu meminta Kaisang untuk memesan makanan. Waduh, berarti ketahuan dong. Bisa tidur di mana saja. Can sleep anywhere, that's awesome. I can't sleep in cars and airplanes. But I guess you have to when you're president, right? Jika tidak pandai mengatur waktu untuk beristirahat, kesehatan beliau pasti terganggu. Nah, usut punya usut, ternyata Pak Jokowi mudah terlelap saat di perjalanan kala hendak berkunjung ke suatu tempat. Hal ini diungkapkan langsung oleh mantan sopir Pak Jokowi, yaitu Suliadi. Bahkan Pak Jokowi pernah tertidur sekitar 1 jam di dalam mobil, padahal ia sudah sampai di rumah. Karena they had arrived home. Alhasil, mereka pun ikut menunggu di dalam mobil sampai Pak Jokowi terbangun. They didn't want to wake him up, I guess. You can understand he's the president of a country, right? Probably busy. Not enough time to sleep, so whenever you get a chance, you gotta catch a nap. Tiba-tiba saja Presiden Jokowi mengunjungi salah satu terminal di daerah Jakarta Barat. Meskipun hanya berada di dalam mobil, Pak Jokowi menyempatkan diri menyapa warganya dengan membuka kaca mobilnya. Tidak lama berselang, Pak Jokowi kembali menaikkan kaca mobil dan meninggalkan terminal, lalu melanjutkan perjalanannya. Tidak lama setelah Pak Jokowi meninggalkan terminal, warga di sekitar terminal tiba-tiba berlarian dan ikut mengantri. Kira-kira mereka pada ngantri buat apa ya? Masa foto sama Pak Jokowi? Kan beliaunya udah pergi. Ternyata nih, mereka berlarian dan membentuk antrian yang... By then, the president was gone already. ...pembagian dari Pak Jokowi. To get the groceries he has left behind for the locals. Cukur rambut. Seorang presiden pada umumnya akan memilih untuk mengundang hairstylist ke istana jika sedang dibutuhkan. Namun hal tersebut justru tidak berlaku untuk seorang Presiden Jokowi. Untuk urusan rambut, Pak Jokowi lebih memilih untuk datang langsung ke tempat cukur rambut atau barbershop. That's awesome. Saat itu ia ditemani oleh anak bungsu. He goes to the barbershop instead of calling a stylist to the palace. It shows a lot that he's not like power hungry, you know, that he needs to show off, I get a private haircut. He actually goes to see the people and, you know, doesn't waste that money of calling the barber to the palace. He goes to them to control the cost as well, right? It's really, really cool, guys, that I've said in many of my previous videos, you know, Mr.
Jakawi, there's quite a bit of cool things for Indonesia. We'd seen him go check out a highway that was recently built, the Mandalika track, and then, you know, him going seeing the locals and helping out. So may Allah subhanahu wa ta'ala protect him. You know, I don't know the politics of how everything is. I know some people support him, some don't. So I don't see it that way. I just see his characteristics and his humility and humbleness. So that's pretty cool. You know, may Allah subhanahu wa ta'ala keep him on the right path and help him to continue to help the Indonesian people and make Indonesia stronger. So thank you very much, guys, for suggesting this video. I hope you guys enjoyed it. If you did, then don't forget to smash that like button and subscribe to the channel. If you have any other cool video for me to check out, you can put your suggestions in the comment section below. And as always, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, and inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.